lanjut lagi ya. Lanjut lagi. Nah, sekarang kita akan lihat ini ya. Kita akan bikin apa? Customer ini tadi ya. Kita akan bikin customer apa? Invoice baru gitu ya, atau customer baru. Nah, jadi di sini kita akan bikin tadi running number service ya. Nah, running number service ini metodenya satu aja. Nah, di sini pakai ini dulu ya, jangan lupa service at transactional. Nah, gini. Nah, running number service ini di sini kita akan membuat satu method public long ya, get number gini ya. String prefix ya. Nah, jadi dengan prefix tertentu kita mau mendapatkan angka atau nomor yang terbaru gitu. Nah, di sini caranya ya gampang. Di sini kita bikin sebetulnya simple ya, gampang. Jadi di sini logiknya itu kita bikin running number DAO dulu. Kemudian extend, ini nggak perlu paging-paging, jadi kita pakai CRUD repository aja. Running number tipe datanya string. Nah, kemudian di sini kita biarin aja padanya. Oh, kita pakai ini deh. Public running number get find by its prefix ya. Nah, gini. Oke. Nah, di sini kita logiknya simple aja. Running number RN sama dengan running number DAO find by prefix gitu ya. Prefixnya masukin dari so input. Nah, kalau dia nol, maka di sini kita instankan baru. Kemudian set prefixnya. Nah, kemudian di bawah sini kita ini apa? Running rn set last number dari nomor yang sebelumnya kita tambahkan satu gitu ya, tambahkan satu gitu. Nah, kemudian kita save ya, running number DAO save rn. Kemudian kita return rn get last number. Nah, gini ya. Oke, nah ini kita akan coba ya. Kita tes ya, kita bikin tesnya di sini. Kita tesnya running number service test. Nah, di sini kita long hasil sama dengan running number service get number prefixnya test misalnya gini ya. Assert not null hasil. Nah, kita tampilkan aja ya. Nah, gini, coba kita jalanin dulu coba ya. Ini screen saya kelihatan kan ya? Oke, ini udah jalan ya, hasil 1. Nah, kita coba jalanin sekali lagi, harusnya dia nanti hasilnya 2 ya. Jalanin sekali lagi, hasilnya 3 gitu. Nah, ini hasilnya 2 ya. Hasilnya 2, oke. Nah, ini kalau kita jalanin satu-satu, ini lancar ya. Artinya dia nggak ada masalah gitu ya. Nah, cuma di sini akan jadi problem kalau kita jalaninnya dengan multi threading ya. Artinya nanti kalau banyak request, thread-nya jadi banyak. Nah, kemudian ini diakses oleh banyak thread
Nah, ini akan jadi problem. Problemnya seperti apa? Kita coba di tes ini ya. Public void test get number multi, nah, multi threaded ya. Nah, di sini kita bikin thread dulu ya. Misalnya integer jumlah thread sama dengan 10 aja misalnya gini ya. Nah, kemudian di sini for integer i sama dengan 0, i lebih kecil jumlah thread ya. I plus plus. Nah, di sini kita akan bikin thread setiap bikin thread ada 10, masing-masing thread mencoba get number ya. Nah, kita akan coba lihat di sini hasilnya. New thread. Kemudian di sini anonymous inner class ya. Kemudian new thread, kemudian kita start ya. Atau gini lah biar nggak terlalu pusing. Thread T sama dengan new thread ya. Nah, threadnya langsung kita implement di sini. Klik kanan. Mana ya? Klik kanan, override method. Oh, nggak ada. Ctrl N aja deh. Override method, kita override method run. Nah, di dalam run ini kita akan ini sama kayak gini ya. Long hasil, system out println hasil. Nah, gini. Thread. Di sini kita kasih nomor thread-nya ya. Last-nya berapa gitu ya. Oke. Nah, ini i-nya ini kita masukin sini karena dia ini ya. Karena dia mau kita pakai ya. Oh, nggak bisa. Jadi plus plus. Atau gini aja deh. Get ID aja. Oke. Nah, dia akan ini nggak usah kita assert ya. Langsung ditampilkan. Kemudian di bawah sini T-nya kita start langsung ya, start. Nah, jadi dia langsung start. Oke, nah sekarang kita akan coba jalanin ya. Oh, ini dia keburu selesai kayaknya ini. Nah, di sini kita ke sleep aja. Sleep misalnya 10 detik, 10 kali 1000. Iterasinya kita bikin 5, jadi masing-masing thread dia 5 kali ya. Nah, kita coba run lagi. Oke. Nah, kita lihat di sini thread-nya. Ininya agak mengganggu ya, kita matiin dulu deh. Show SQL-nya kita matiin dulu. Kita run lagi.
Nah, ini ya. Jadi kita lihat nih, thread 25, 19 semuanya dapat nomor 8 ya. Kemudian thread nomor 21 dia dapat nomor lagi 9 ya. Jadi artinya adalah banyak orang yang dapat double nomornya ya. Atau kalau mau ngetes lagi di sini kita coba connect ya, kita coba connect untuk membuktikan sekali lagi di sini. Kita hapus dulu aja, mana ya, info STB. Nah, ini. Oke, ini kita hapus ya. Berarti harusnya pada waktu dijalankan ya, setelah selesai dijalankan tadi, si tes kita ini dijalankan, harusnya nanti dia ada nomor terakhirnya berapa? 10 trade, masing-masing 5, 50 ya. Jadi kalau dia startnya 0, kemudian kita tambahin 1 terus, jadi dia hasilnya antara 50 atau 51 ya. Nah, kalau misalnya kurang dari itu, berarti ada yang double ya. Ini untuk menampung kita juga bisa lihat ini, kita tampung deh ya. Kita coba tampung di sini concurrent, nah concurrent hash map ya. Hasil map sama dengan new concurrent hash map ya. Nah, gini. Kemudian di sini kita pasang ya, kita pasang mana ya caranya, oh gini, nah gini deh, list, list aja, list biasa kayaknya nggak apa-apa karena ini kan di dalam satu thread ya, list integer, list long ya, last numbers. Oke. Oh, kita ambil dari sini, sorry. Sama dengan hasil map get this get ID. Nah, gini ya. Jadi dia akan mengambil ininya apa? Mengambil listnya ya. Kalau belum ada ya. If last numbers sama dengan 0, maka kita instankan ya. Oke. Nah, kemudian di sini kita tambahkan hasilnya ya. Last number add hasil ya. Kemudian hasilnya ini kita masukkan ke tadi hasil map put this get ID ya. Jadi thread ID-nya, koma, last numbers ya. Nah, kita masukin listnya. Kenapa kita kumpulin di sini? Supaya nanti kita bisa tampilkan di sini. Ya. Hasil map get keys. Long.
ini ya, coba kita tes. Jadi ini intinya adalah dia akan generate number, numbernya nanti disimpan di list, kemudian listnya masukin map. Nah, jadi map ini nanti isinya satu apa satu map ini apa satu objek dalam map ini isinya satu thread ya. Jadi kalau threadnya nanti ada 10, maka nanti ada 10 record harusnya di dalam sini ya. Oke, kita coba run aja. Query did not, oke, okay. Dia tidak return unique result. Ini karena bentrokan, belum-belum udah bentrok ya. Jadi kita hapus dulu ini, kita hapus dulu ya. Nah, oke, okay. Kita insert, kita run yang ini dulu ya. Kita run yang single thread dulu supaya nggak berebutan. Kalau dari awal udah berebutan ya makin kacau. Nah, ini kan hasil satu ya. Ini kalau kita query, select bintang, maka hasilnya satu. Nah, nanti harusnya kan dia hasilnya 51 ya. 51, 52, sorry, 51 benar. Karena tadi 10 thread masing-masing 5 ya. Oke, sekarang kita coba jalankan, run. Oke, nah kita lihat di sini ya hasilnya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 thread benar. Thread 18 sampai 27. Nah, kita lihat isinya. 2, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6. Semua 2, 3, 4, 5, 6 ya. Artinya ini duplikat nih. Thread ini mencerminkan masing-masing user. Jadi kalau kita punya 10 user aja, maka user pertama, user nomor 18 ini, dia akan mendapatkan nomor invoice 2, nomor invoice 3, dan seterusnya gitu. Sedangkan ini juga dia mendapatkan nomor invoice. Kenapa sama semua? Karena dia startnya bareng-bareng ya. Coba kita modif sedikit ya, kita modif sedikit di sini. Waktu mulainya ini, kita slipnya slip random ya, thread slip new random, kemudian kali 100 lah ini ya. Next in, nah gini ya. Oke, ini kita try catch aja. Ya. Jadi dia akan slip sehingga mulainya nggak bareng. Jadi dia jeda gitu ya. Jedanya berapa random. Nah, sekarang kita coba tes lagi ya. Oh ya, ini kita coba select dulu nih. Nah, di sini cuma dapat 6 nih. Harusnya kan dapat 60 ya. Kita update aja. Set last number sama dengan 1 ya. Kita balikin ke kondisi awal. Gitu. Nah, ini kan balik ke 1 ya. Sekarang kita coba running lagi. Nah, nanti dia akan ada duplikat juga, cuman nggak sama semua harusnya, nggak 2, 3, 4, 5, 6 ya. Time out value is, oh sorry. Kita bikin absolut ya, jadi kalau negatif ataupun positif, selalu hasilnya positif. Ini tadi udah stop kan?
Eh, kenapa ya? Oh, ini randomnya kelamaan ya. Kita ini aja deh, kita slipnya ini aja deh. Oke ya. Oke. Nah, ini kita lihat di sini masih sama ya 23. Nah, ini ada bedanya dikit ya. 78 ya. Jadi dia ini. Nah, kenapa terjadi duplikat seperti ini ya? Ini karena masalah database locking ya. Jadi ini saya jelaskan. Nah, ini problem yang umum terjadi kalau kita menggunakan multi threading ya. Ini screen saya kelihatan kan ya? Jadi kalau kita kelihatan, Pak Andi. Ya, ini biasanya kalau yang backgroundnya dari PHP atau dari ya dari PHP biasanya itu bahasanya kan nggak multi threading. Nah, jadi begitu dia coding Java yang multi threading kena biasanya di sini gitu ya. Nah, jadi apa yang terjadi di sini ya? Yang terjadi di sini adalah jadi gini, di sini kita tadi punya tabel apa running number ya, kita punya tabel running number. Kemudian di sini kita punya prefix ya, kemudian kita punya last number ya. Nah, kemudian di sini di prefix ini kita ininya tadi kita prefixnya kan tadi test ya, jadi di sini kita punya test. Kemudian last numbernya 1 ya. Kemudian si coding kita di sini, source code kita di sini kan yang kita lakukan adalah si user ini, ya. User ini pertama dia akan get ya, get last ya, untuk prefix test tadi. Nah, maka database-nya akan mengeluarkan hasilnya 1 kan ya, 1. Kemudian si user ini dia akan update lagi ya, ini. Select ya, ini select. Nah, kemudian dia nanti akan return update sehingga menjadi 2 gitu kan. Nah, jadi ininya nanti akan diganti jadi 2 sehingga nanti kalau ada user berikutnya ya, kalau ada user berikutnya yang query lagi, nah kita punya user yang kedua, dia query lagi ke sini,
select last, maka dia harusnya akan menghasilkan 2. Nah, kemudian dia update lagi, update menjadi 3 ya. Nah, berarti nanti di sini akan diganti menjadi 3 gitu ya. Nah, ini kalau dia datangnya gantian ya. Nah, gimana kalau dia datangnya bareng-bareng nih? Misalnya di sini kita punya user, karena kita multi trading, usernya banyak nih, ada 1, 2 misalnya ya, 3 aja misalnya ya, 3. Nah, dia datangnya bareng-bareng. Bareng-bareng ini semuanya mengisu komen yang pertama kan sama ya. Komen pertama adalah select ya. Nah, gini select. Tiga-tiganya select ya, select. Ini select juga, select juga. Nah, ini kan belum berubah. Tentunya dia nanti akan mendapatkan mendapatkan berapa? Mendapatkan 3 ya. Balikannya ini 3 nih, dapat 3. Dia dapat 3 ya. Nah, ini dapat juga 3 ya. Nah, karena tiga-tiganya dapat 3, maka dia pakai 3, kemudian dia update lagi kan ke atas kan ya. Update menjadi berapa? 4. Ini update lagi menjadi 4. Update lagi menjadi 4 gitu. Nah, sehingga yang ini dapat 3, ini dapat 3, ini dapat 3, kemudian hasil akhirnya ini menjadi 4 gitu. Nah, ini tidak kita inginkan ya, tidak kita inginkan. Karena harusnya secara proses bisnis yang terjadi adalah yang ini harusnya dapatnya 3, ini harus dapatnya 4, ini harusnya dapatnya 5 ya. Nah, jadi ini beri mereka tidak boleh dapat nilai yang sama gitu. Nah, ini juga nanti selain running number, ini juga nanti terjadi kalau misalnya kita melakukan proses bisnis yang lain, misalnya kita membuat wallet ya. Wallet. Nah, wallet ini di sini ada usernya, kemudian ada saldonya ya. Ada user, ada saldo. Nah, si user ini misalnya user A saldonya 500, user B saldonya 200 ya. User C saldonya misalnya 700. Nah, ini kalau mereka aksesnya gantian, misalnya user A pertama dia transaksi lewat mobile banking, yang kedua dia transaksi lewat internet banking, gantian gitu ya. Nah, ini nggak ada masalah. Nah, yang akan jadi masalah kalau ternyata dia bareng-bareng nih, misalnya dia ngambil di ATM juga, kemudian di saat yang bersamaan dia melakukan transaksi lewat internet banking gitu ya, atau misalnya lewat mobile banking barengan sama internet banking. Nah, ini jadi problemnya sama seperti ini. Nah, gimana solusinya ya? Solusinya kita harus menggunakan yang namanya locking ya. Nah, jadi di sini kita menggunakan database locking ya. Nah, locking itu defaultnya adalah di sini default settingnya namanya repeatable read ya. Artinya orang-orang select ya boleh lah ya, cuman kalau ngupdate dia gantian gitu. Maksudnya dia repeatable read ini kita bisa lihat di sini ya, referensinya di Wikipedia database isolation. Nah, database isolation di sini kita lihat ada beberapa isolation level ya. Yang pertama adalah serializable, repeatable read, kemudian read committed dan read uncommitted. Nah, ini gunanya untuk mencegah berbagai problem concurrency ya. Problem concurrency itu ada beberapa nih. Di sini ada yang namanya dirty read ya, dirty read. Nah, dirty read ini artinya user 2 ya, user 2 nih, user si ini nih. Misalnya di sini kita kasih nama ini user 1, user 2, user 3. User 1 di sini dia update. Misalnya dia ngupdate contoh ya, misalnya dia update kemudian insert kemudian update lagi misalnya. Nah, misalnya dia gini. Nah, update insert update baru terakhir kan harusnya kalau dia transaction di atas ini begin ya. Begin di bawah sini commit ya. Kita nggak bahas rollback dulu, asumsikan sukses gitu ya. Nah, ini kan dia ada jedanya ya, walaupun sepersekian detik, update, insert, update. Nah, begitu dia baru sampai di sini ya, berarti kan ada record yang sudah berubah nih, sudah terupdate ya kan di database. Nah, pada waktu dia baru sampai sini, si user 2 ini dia select ternyata ya.
Nah, jadi di titik ini user 2-nya select. Nah, apa yang terjadi ya? Kalau kita tidak locking, maka si user 2 akan bisa melihat hasil update. Hasil update-nya si user 1 gitu. Padahal dia belum commit. Nah, begitu dia ternyata nggak jadi commit, misalnya gagal, dia rollback gitu ya, maka si user 2 ini akan mendapatkan hasil yang salah. Ya, bukan yang salah, maksudnya yang nggak jadi, yang di-cancel gitu. Nah, itu namanya dirty read. Dia bisa membaca data yang belum commit. Nah, gitu. Padahal belum commit itu kan bisa jadi sukses, bisa jadi gagal gitu ya. Kalau commit berarti benar datanya, tapi kalau rollback berarti kan kembali ke nilai sebelumnya gitu. Nah, berarti dia seperti itu. Nah, kemudian ada problem kedua namanya non repeatable read ya. Ini artinya adalah selama transaction, jadi selama transaction berlangsung, begitu orang select, maka ketika orang select dua kali, maka dia select pertama dan select kedua itu hasilnya beda gitu ya. Nah, contohnya gimana? Contohnya gini, misalnya ada user 1 dan user 2 ya. User 1 dia select, ternyata dapat hasilnya sekian ya. Kemudian yang ini update ya. Update. Nah, kemudian yang ini select lagi, kemudian update ya. Nah, jadi ini dia melihat hasil yang berbeda nih ya. Hasil yang berbeda di antara ini ya. Nah, jadi di sini ini bisa dicegah dengan locking tertentu, tapi ini namanya non repeatable read. Artinya hasil yang dia dapatkan dari query yang ini berbeda dengan query yang ini, karena di antara waktu ini ada user lain yang sudah update ya, update dan commit ya, seperti itu. Nah, kemudian ada phantom read ya. Phantom read ini problem kalau ada ketambahan record atau record yang hilang selama dia query gitu ya. Nah, dia select ya. Select di sini ada range-nya antara sekian sampai sekian ya. Kemudian di antara dia select, dia ada user lain yang insert ya, yang insert. Nah, gini. Nah, si user 1 tadi dia jalanin query ini, dia jalanin query ini lagi, tapi dia mendapatkan hasil yang berbeda ya. Di sini dapatnya 10 record, di sini dapatnya 11 record ya. Karena kenapa? Karena tengah-tengah ada yang jalanin, ada yang jalanin transaksi ya. Nah, jadi di sini untuk mencegah berbagai fenomena ini, maka di database ada beberapa settingan ya. Ini sebetulnya settingan bukan spesifik di Java. Artinya mau PHP, mau JavaScript, Node.js, mau yang lain, selama dia pakai database relasional dan database yang lain pun, MongoDB dan lain-lain, dia pasti ketemu masalah ini ya, masalah concurrency, masalah ketika ada banyak user yang mengakses berbarengan, itu namanya masalah concurrency ya. Nah, maka untuk mengatasinya, database itu menyediakan berbagai settingan ya, berbagai settingan untuk locking, untuk mencegah untuk mengatur lalu lintas kalau banyak user ya. Jadi sebetulnya yang ini belum tentu kita tidak mau hilang ya. Artinya gini, contohnya non repeatable read. Dia select, misalnya select saldonya misalnya 1000 ya. Kemudian dia diam nih, dia buka screen, misalnya dia buka screen cek saldo. Saldonya keluar 10.000 misal. Nah, kemudian itu screen dianggurin, dia diam aja nganggur. Kemudian dia lewat yang lain, misalnya dia lewat mobile banking, dia membeli sesuatu, pastikan saldonya berkurang gitu. Nah, begitu dia cek saldo lagi, maka saldonya kan akan berkurang ya. Nah, itu kan nggak apa-apa, memang secara proses bisnis memang seperti itu gitu. Nah, jadi hal yang seperti ini, yang non-repeatable rate ya, kita kadang-kadang memang pengen harusnya seperti itu gitu ya. Nah, jadi tidak harus dicegah. Tapi ada juga kasus-kasus di mana kita nggak mau gitu ya, kita nggak mau. Nah, jadi kita mau cegah, caranya gimana? Ya, kita nanti akan menggunakan settingan locking yang berbeda gitu. Nah, setting locking itu ada 4 ya. Ada read uncommitted ya. Jadi read uncommitted ini artinya yang tadi dia belum commit. Nah, contoh kita ini tadi ya. Dia belum commit, dia baru update di sini tapi ternyata dia select. Terus hasil update yang belum commit ini kebaca. Nah, itu namanya settingan locking
yang pertama ya, locking yang bebas. Yang pertama itu dia bisa baca baca yang belum commit ya. Nah, namanya istilahnya atau adalah read uncommitted, baca yang belum dikomit ya. Nah, ini. Kemudian yang kedua adalah repeatable read. Nah, yang kedua lockingnya namanya repeatable read. Nah, dia bisa mencegah yang tadi non-repeatable read. Nah, ini yang ini tadi nomor 2 ini dia bisa mencegah ini, tapi dia tidak bisa mencegah phantom read. Jadi artinya dia dia nge-lock satu row atau satu iya satu row, tapi dia tidak lock table-nya. Jadi misalnya kita lagi locking row 1, ternyata ada insert di row yang lain. Nah, itu nggak apa-apa sama dia gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian yang paling ini atasnya sebelumnya ada yang read committed dulu ya. Nah, di sini dia hanya bisa baca yang sudah commit ya. Nah, jadi yang di sini hasil update dan insert dia nggak bisa baca nih user 2. Setelah dia commit baru yang update dan insert ini baru bisa kebaca sama dia ya. Nah, kemudian yang nomor 3 kita pindah ke sini aja. Nomor 3 itu tadi repeatable read. Yang nomor 4 serializable. Nah, kalau serializable ini tidak akan mungkin tadi phantom read, nggak ada mungkin apa repeatable non repeatable read, dirty read, itu tidak akan terjadi ya. Nah, sekarang pertanyaannya kenapa kita nggak selalu pakai yang ini aja? Kalau yang ini kan udah pasti datanya selalu benar kan ya. Artinya yang dia baca itu pasti yang orang lain udah selesai commit gitu. Kemudian juga dia tidak akan mendapatkan hasil yang berbeda gitu kan. Dia select sekarang, select 5 menit kemudian, hasilnya tidak akan berbeda gitu. Nah, kenapa dia tidak selalu pakai ini ya? Karena ini akan menjadi lemot ya. Lemot. Kenapa lemot? Ya karena dia semuanya di lock. Jadi begitu ada orang select atau begitu ada orang mau update, maka dia akan locking akses. Jadi semua orang nggak boleh baca dulu tabelnya, suruh ngantri dulu sampai si user satu tadi selesai gitu. Iya, kalau dia selesai, misalnya dia buka saldonya ditinggal makan siang, ya itu kan berarti dia akan nge-lock selama belum dirilis gitu, sampai time out atau sampai usernya datang lagi gitu kan. Nah, jadi di sini kita nggak pengen seperti ini ya. Jadi memang harus ada kompromi supaya aplikasi kita tetap responsif, artinya tetap bisa melayani user dalam jumlah yang banyak, tapi kita pengen datanya betul gitu ya. Nah, jadi biasanya kita menggunakan yang defaultnya, ini default isolation level ya. Nah, seperti ini. Ini kalau kita mau lihat misalnya contohnya PostgreSQL ya. Default isolation level ya, kita lihat. Maka dia bilang read committed, yang dia apa yang di set menjadi default adalah read committed. Dia hanya mencegah orang membaca hasil yang belum di commit. Jadi ini nggak akan kelihatan, tapi setelah di commit kelihatan gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi balik ke kasus kita tadi ya, ini ya si user ini kalau kita menggunakan defaultnya PostgreSQL, maka begitu dia select kan nggak update ya, nggak update dan insert, maka dia dapat balikan tadi 3. Ini juga select dapatnya 3 juga, select dapatnya 3. Ini nggak salah PostgreSQL-nya, memang dia settingan defaultnya seperti itu. Tapi kan kita nggak mau ya, kita nggak mau. Kita maunya gimana? Kita maunya begitu user 1 ini udah select ke sini dan dia mau increment, dia kan select number pasti langsung diikuti update ya. Proses bisnis kita kan gitu. Kita ngambil last number langsung kita increment untuk dipakai di transaction atau di invoice berikutnya kan gitu ya. Nah, jadi di sini kita pengen dia locking, kita kunci nih. Selama dia belum selesai ngupdate, jangan ada orang lain yang boleh select gitu.
khusus untuk tabel running number. Jadi ini kita batasi memang cuma tabel ini aja. Kalau tabel yang lain ya silahkan saja gitu kan. Nah, khusus tabel ini karena kita mau menghindari duplikasi ini, kita nggak pengen duplikat-duplikat ini, maka semua yang mau select harus nunggu update-nya selesai gitu ya. Maka kita akan pakai di sini serializable. Kita nggak mau pakai repeatable read ini yang nomor 2 ini, settingan defaultnya Postgres kan ini ya. Ini default nih, default Postgres ya. Postgres, gak tahu MySQL juga sepertinya dia defaultnya ini. Rata-rata sih database ini karena dia yang paling apa ya, paling ngebut gitu ya. Tapi datanya masih oke. Okay. Kalau yang ini kan jelas-jelas belum commit dibaca ya, kacau nanti transaction kan. Nah, jadi biasanya yang sudah commit bisa dibaca. Nah, tapi untuk kasus ini kita pengen ngeset bahwa jangan sampai ada yang bisa select. Jadi kalau yang ini mau select, dia ditahan dulu. Jangan balikin 3 dulu sampai yang user 1 selesai gitu. Nah, kita pengennya seperti itu. Maka kita pengen set ini dia settingannya adalah serializable. Serializable. Nah, gini ya. Nah, gimana caranya ya? Caranya macam-macam tergantung bahasa pemrograman yang kita gunakan ya. Kalau misalnya pakai PHP atau pakai Node.js atau pakai Python dan lain-lain, ya itu kita langsung issue command ke database-nya set isolation level serializable gitu. Nah, nanti tapi jangan lupa setelah kita selesai update, kita set lagi balikin set isolation level balik lagi ke read committed ya, balik lagi ke sini tadi mana ya. Nah, ke read committed ini ya. Jangan lupa dibalikin ke sini. Kalau enggak nanti ya udah semua orang ngantri gitu ya. Dia mau insert invoice saja ngantri gitu. Mau apa, yang satu mau baca rekap invoice, dia ngantri gara-gara yang lain lagi buka invoice juga gitu. Nah, jadi lemot. Nah, jadi jangan lupa dibalikin lagi tadi ya. Jadi cara manualnya set isolation level serializable, kita lakukan query-query kita, setelah itu nanti setelah selesai kita commit, setelah commit kita balikin lagi set isolation level read committed lagi, balikin ke sini ya. Nah, bagaimana dengan di Java ya? Bagaimana dengan Java atau Spring Boot ya? Nah, di Spring Boot ini ya kita sudah sangat dimudahkan sekali, maka di sini kita tinggal tambahkan saja di query kita find by prefix ini kita kasih log ya, log. Nah, gini, log mode pessimistic read ya. Nah, gini. Oke, nah seperti ini ya. Artinya adalah locking itu ada dua ya. Jenis-jenis locking. Oke. Nah, kalau di sisi database ya. Sisi database ini dia locking ya udah ini ya. Ya, jadi database locking itu apa? Ada dua tadi ya. Jadi database locking. Nah, DB locking ada dua. Yang pertama itu kalau kita baca di internet ada namanya optimistic. Yang kedua ada namanya pesimistik ya. Nah, jadi kalau optimistik itu kita optimis bahwa tidak akan terjadi konflik ya. Terjadi konflik tadi maksudnya yang seperti tadi kita ada nomor yang duplikat, seharusnya nggak duplikat ya. Nah, kita optimis bahwa tidak ada orang yang mengakses record tersebut secara berbarengan ya. Jadi kita tidak lock ya. Nah, jadi optimistic lock ini artinya tidak lock database ya. Nah, kenapa kita tidak lock? Karena kita tidak optimis nggak bakal konflik gitu. Nah, terus bagaimana cara mencegah konfliknya? Maka kita lakukan di aplikasi ya, kita locking atau kita cek konfliknya di aplikasi, di app ya, di aplikasi. Gimana cara ngecek konflik di aplikasi? Kita caranya menambahkan kolom version ya. Nah, gimana caranya kolom version? Jadi misalnya di sini kita punya tabel invoice ya, atau kita punya tabel invoice ya, misalnya di sini ada nomornya, kemudian di sini ada misalnya nilainya aja ya, nilai. Nah, tadinya kan seperti ini nih, invoice nomor 001 nilainya 100 gitu kan.
Nah, kemudian ini dibuka oleh dua user nih. Jadi ada user A dan user B. Dua-duanya buka form edit invoice ya. Nah, di sini kan dia buka form gini kan. Kemudian di sini isiannya 100 ya, karena dia buka nomor invoice tadi 100. Kemudian dia klik tombol save kan, save. Nah, gini. Si user B juga dia buka form yang sama, invoice ininya 100. Kemudian dia update menjadi 200. Setelah itu dia save gitu kan. Nah, ini dia update menjadi 300 misalnya. Nah, gimana kalau kita tidak locking, maka yang terakhir biasanya menang ya. Jadi ini kan dia pertama dia select kan keluarnya 100 dulu nih ya. Ini sama keluarnya 100. Nah, begitu dia update ke sini, ini update jadi 300, ini update menjadi 200 kan. Nah, gini. Nah, yang mana yang menang? Yang menang biasanya adalah yang terakhir ya. Jadi biasanya ini namanya istilahnya last win ya. Last win. Nah, jadi nilai akhirnya berapa jadinya? Misalnya si A duluan kemudian si B, berarti nilai akhirnya berapa? Jadi 200 kan ya. 200. Nah, gini. Nah, berarti update-nya si A ketimpa hilang gitu ya. Nah, gimana cara mencegah ini? Ini kan namanya konflik ya. Kita bikin yang namanya di sini version. Nah, versionnya awalnya adalah 100, adalah versi 1. Jadi di sini dia selain dapat 100, maka di sini dia dapat 1 ya. Ini 100, maka di sini 1 juga. Nah, begitu dia si A ini update, update jadi 300 ya. Ini kita ganti warnanya. Nah, si A ini update jadi 300. Maka versionnya dia naik menjadi 2 gitu. Nah, nanti begitu B ini update, maka dia ngupdate-nya ini tadi 300 dia ngupdate versi 1 ya, 1. Nah, 200 dia ngupdate versi 1 juga kan? Karena dia tadi select-nya kan versi 1 nih. 1. Maka update invoice set nilai sama dengan 300 where nomor 001 dan version 1, maka dia berhasil sukses gitu ya. Begitu ini update tabel invoice set nilai sama dengan 200 where nomor sama dengan 001 and version sama dengan 1. Nah, ini gagal. Kenapa? Karena di database versinya bukan 1 lagi tapi versinya sudah 2 gitu ya. Nah, gimana caranya supaya dia begitu dia ngupdate berarti kan dia dapat pesan error nih. Gimana caranya biar nggak error? Dia select dulu, select lagi, select maka dia akan mendapatkan angkanya jadi 300, versionnya versi 2 gitu. Nah, kemudian baru dia update ya. Dia update update set loko device oh ya. Set menjadi 200 where version sama dengan 2. Nah, ini kan akan sukses nih ya. Kenapa? Karena di sininya 2. Di sini jadi dia akan menjadi 200, versionnya jadi versi 3. Nah, ini select update ini adalah tidak ada di database ya. Ini kita bikin sendiri di aplikasi, jadi pakai if nih, pakai if. If update-nya gagal maka select lagi, dapatkan version terbaru. Nanti screen-nya kita refresh, tampilkan di sini yang tampil jadi 300 nih di sini, baru dia bisa save gitu ya. Nah, ini namanya optimistic locking. Jadi nggak lock di DB, maka kita locking di aplikasi ya. Ini kita implement sendiri. Kalau kita pakai JPA nanti ada fiturnya ya, nanti kita akan demokan. Tapi yang jelas ini tidak di database. Artinya kalau misalnya database kita ini diakses oleh aplikasi lain, misalnya aplikasi PHP yang dia nggak implement version gini, ya udah ini bablas aja. Jadi kita buka screen isinya 100 di Java. Orang lain buka screen isinya 100 juga di PHP. Kita ngupdate, dia ngupdate, ya udah karena dia nggak implement version, nggak ngecek version, ya nilai kita ketimpa nanti ya. Sama dia karena dia nggak implement, artinya ini harus implement manual ya. Oke, itu optimistic locking ya. Nah, sekarang pessimistic locking ya, ini locking di DB, lock di DB. Jadi artinya siapapun yang connect ke database maka dia akan
ikut kena lock-nya ya. Jadi walaupun kita di Java kita lock, kemudian yang di PHP mengakses, maka dia nggak bisa mengakses ya. Nah, jadi untuk mendemokan ini kita akan coba nggak pakai coding dulu, kita langsung ke database ya. Jadi skenarionya seperti ini. Jadi tadi kita punya apa tadi, kita punya database ya, running number ya. Kemudian di sini kan kita punya prefix ya. Kemudian ada lastnya, last numbernya berapa gitu kan ya. Nah, kemudian prefixnya tadi kan test ya, test. Kemudian last numbernya posisi awal adalah 1 ya. Kemudian kita punya 3 user, contohnya misalnya ada user A, kemudian user B, user yang hijau, kita bikin warnanya beda aja. Kemudian user C yang warnanya merah gitu ya. Nah, gini. Nah, user yang biru, dia pertama kan dia select sini ya, select. Maka dia dapatnya berapa? Dia dapatnya 1 dong ya. Nah, yang ini kalau kita nggak locking, ini posisi no lock dulu ya, no lock ya. Nah, begitu dia select juga, maka dia akan mendapatkan sama 1 juga nih. 1. Yang ini select, dapatnya 1 juga. Oke. Nah, kemudian ternyata yang B dia lebih ngebut, dia ngupdate ke sini, ngupdate jadi 2. Nah, dia karena dia tadinya 1, dia increment 1, maka dia ngupdate lagi 2 lagi. Ini juga ngupdate 2 lagi ya. Sehingga nilai akhirnya 2, padahal harusnya jadi 2 3 4, harusnya 4 yang benar, harusnya yang benar 4 gitu ya. Nah, gimana cara mencegahnya? Kita tadi menggunakan fitur apa, pessimistic locking, lock type-nya serializable. Artinya ya. Nah, kalau kita menggunakan serializable, kita pakai warna hijau. Nah, ini serializable. Nah, gini ya. Tadi kita punya user atau pilihan. Nah, kita misalnya lock serializable. Nah, di sini kita punya database ya. Kita giniin aja deh. Last number-nya 1 gitu ya. Kemudian punya user tadi biru. Kemudian hijau. Nah, apa yang terjadi ya? Begitu dia select ke sini, select set gini kan, select. Kemudian dia dapat balikan tadi 1. Nah, di sini dia bilang select for update ya. Caranya tadi lock serializable itu kita begin dulu. Nah, di sini dia harus begin. Kemudian dia bilang select for update ya, dapatlah 1. Nah, 1 ini di lock. Nah, begitu dia juga sama ke sini, begin. Kemudian select for update, maka di sini dia hold dulu ya, dia di hold dulu. Sampai kapan? Sampai ini commit. Ya, sampai ini commit. Nah, kita coba demokan ya. Coba demokan. Di sini kita punya 2 koneksi. Ini saya turunin aja. Oke. Nah, di sini kita punya 2 koneksi ya. Nah, gini ya. Ini koneksi kiri dan koneksi kanan ya. Pertama kita yang biasa dulu nih, select bintang from last number, from running number where prefix sama dengan test. Oke, gini ya, dapat ya ininya ya. Ini saya copy paste ke sini. Ini juga dapat ya. Artinya kalau di sini sama-sama ngupdate, ini nggak bakal terproteksi dan dua-duanya bakalan ini nih, bakalan konflik ya. Ini kok kurang bagus. Kita ini nih deh. Atas bawahnya. Gini ya.
Ini dua-duanya udah bisa. Oke. Nah, kok nggak nge-lock? Ya karena belum kita locking. Gimana cara nge-lockingnya? Kita harus start transaction dulu, begin, ya, begin. Kemudian select ini. Nah, di belakangnya kita kasih for update, ya. Nah, gini. Oke. Nah, kemudian di sini ada tanda bintang, artinya dia sedang dalam transaction, ya. Nah, kalau di sini kita sama, lakukan yang sama, begin. Kemudian select for update. Maka di sini nggak langsung dapat nih, nge-hold ya. Dia nggak ada ininya nih. Nggak ada hasilnya. Nah, sampai kapan? Sampai dia selesai, sampai dia commit. Commit. Ini nggak saya update ya. Commit, enter. Nah, baru dia dapat hasilnya. Oke. Nah, ini kan tadi select for update ya. Dia belum commit kan? Begitu saya begin lagi, kemudian saya select for update, saya yang di atas yang nyangkut gantian. Kenapa? Karena lock-nya sedang dipegang di bawah. Nah, sehingga kalau di sini saya update running number set last number sama dengan 2 where prefix sama dengan test. Ini kan jadi 2 nih. Ini masih belum lihat dia karena belum di-commit kan. Nah, kita commit. Commit. Nah, dia dapatnya berapa? 2. Jadi dia tidak akan mendapatkan 2 sebelum ini selesai ngupdate gitu ya. Sebelum dia selesai commit. Jadi dia selesai dulu transaction, dia mau query berapa-berapa ya terserah dia. Pokoknya selama dia belum commit, dia nggak akan dikasih hasil gitu. Nah, ini gantian nih, dia kan lagi mau update. Kalau kita bikin lagi di sini, kita select lagi, gantian dia yang nyangkut karena locknya sedang dipegang ini ya. Nah, sekarang dia harus selesaikan dulu update running number set last number sama dengan 3 ya berarti ya, where prefix sama dengan test. Nah, gini. Ini kan dia tadi belum dapat kan hasilnya ya. Terakhir dia lihat 1 nih, padahal udah 2 kan. Nah, berarti dia masih nyangkut nih. Dia kan terakhir 2 ya. Jadi dia masih nyangkut, dia nggak tahu hasil terakhir berapa karena ini masih belum selesai. Begitu dia ini begitu update, kita nggak jalanin update juga dia belum dapat ini ya. Kenapa? Karena kita belum selesai. Maka kita commit. Nah, begitu selesai commit, baru di sini dapat ya. Commit juga. Nah, berarti sekarang baru nggak ada lock ya. Nah, jadi seperti ini implementasinya. Ini tadi komen-komen ini, begin, select for update, commit, ini adalah komen database ya, komen database, sehingga kita mau pakai Java, mau pakai PHP, mau pakai Python, Ruby, Go, dan lain-lain ya, semuanya itu bisa menjalankan ini. Cuma tinggal seberapa baris coding yang harus kita tulis ya. Kalau di PHP dan lain-lain ya kita harus tulis nih, begin ini selectnya jangan lupa harus pakai for update, kemudian setelah itu jangan lupa commit gitu ya. Nah, kalau kita lupa begin sama lupa for update, ya udah yang lain tetap bisa ngakses bebas-bebas aja gitu ya. Nah, tapi kalau di Java di Spring Boot kita sudah mudah, langsung saja tambahkan satu baris lock mode pessimistic write, udah langsung diurus sama dia ya. Jadi mau multi trading, mau nanti aplikasi kita diinstal di berbagai instance ya, zaman sekarang lagi ngetren Kubernetes dan lain-lain, itu pasti tidak akan saling menimpa hasilnya. Jadi kalau kita implement wallet saldo gitu ya, kemudian running number, itu kita bisa yakin bahwa record kita nggak akan ditimpa sama aplikasi lain gitu. Dan tidak akan ditimpa sama aplikasi kita sendiri yang diinstal di banyak tempat atau direplikasi gitu. Jadi ini nanti lockingnya di sisi database ya. Nah, kalau yang tadi satu lagi pessimistic locking, lockingnya di aplikasi. Jadi kalau aplikasi lain nggak ikutan implement column version, ya udah kita
datanya bisa bisa bubar gitu ya. Nah, jadi seperti ini namanya pessimistic locking. Jangan lupa nanti untuk nilai yang dia tidak boleh diakses rame-rame kita implement. Nah, cuma di sini ada kelemahannya, jangan lupa ini karena tabelnya nge-lock. Jadi kalau kita punya 1000 user, maka 1000 usernya itu gantian satu-satu ya. User 1 selesai, baru masuk user 2, selesai user 3, begitu terus sampai user ke 1000 gitu. Jadi aplikasinya pasti jadi lambat sekali gitu karena harus gantian. Nah, jadi kita harus batasi lockingnya, jangan banyak-banyak, hanya di tabel-tabel tertentu yang memang kritikal. Misalnya tadi kolom saldo, kolom running number gitu ya. Dan bahkan di beberapa case juga kita harus melakukan optimasi. Contohnya misalnya tabel saldo, ternyata kolomnya tersebut satu customer dipakai banyak user misalnya, sedangkan saldonya sharing. Contoh misalnya kita bikin aplikasi loket pembayaran ya, dia menggunakan user ID yang sama tapi komputernya ada 3 misalnya, saldonya sama nih, plafon saldonya sekali dia setor misalnya 1 juta, saldo 1 juta itu dipakai transaksi 5 komputer atau 5 loket misalnya gitu. Nah, ini kalau misalnya kita implement seperti ini, maka 5-5-nya tadi akan ngantri gitu ya, akan ngantri. Nah, gimana solusinya ya? Kita harus akalin. Salah satu contohnya, strategi ngakalinnya, kita split si saldo tadi menjadi 5 row, 5 record gitu, sehingga lockingnya masing-masing. Tapi konsekuensinya kita jadi harus implement rebalancing saldo, karena bisa jadi saldo yang 1 juta tadi habis, kita misalnya kita bagi 5 ya, masing-masing dapat 200.000. Ternyata loket 1 udah habis nih, 200.000 udah transaksi, sedangkan loket 5 saldonya masih 175.000 gitu. Nah, berarti kan ada saldo yang nganggur nih, ini harus kita rebalance sehingga si loket 1 tadi bisa transaksi lagi. Nah, itu kan tambahan effort, sehingga ya itulah yang namanya optimasi, itu pasti ada tambahan effortnya untuk rebalancing tadi. Berarti setiap kali transaksi rebalancing, atau mungkin kita ambil strategi setiap 1 jam sekali kita rebalancing, atau misalnya kalau salah satu loket ada yang sudah habis baru kita rebalancing gitu. Jadi ya itu nanti tergantung strategi dan proses bisnis lah. Tapi intinya itu konsekuensi dari locking, kita harus ngunci tabel, performance jadi turun. Dan kalau kita memang apa ada requirement performance tertentu ya harus diakalin gitu ya. Oke, seperti itu mungkin silakan kalau ada pertanyaan.